sampai di Kopi Klotok, Yogyakarta. Ini yang dinamakan alon-alon segone. Segone ente. Ya. Apa sih klotok itu? Maksudnya apa? Klotok itu apa? Dari kita memesan buat kopi, kalau kita buat kopi kan ini di ini air rebusannya sampai ini ada bunyi klotok-klotok gitu. Oh, jadi ini kita, dia sampai mendidih ya? Mendidihnya. Oh. Kita mendidih campur itu satu kan sampai klotok-klotok gitu. Terus enak ya orang ampasnya aja segini iya, tuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Ya Allah, sehat Pak? Ini istrinya ya? Gimana Bu kabarnya? As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Saya udah nyampe di Kopi Klotok, Yogyakarta. Agak pedas-pedas sedikit, lodehnya
lebih enak. Nah, pokoknya kalau ke Jogja nggak sekali besar nggak sekali kopi klotok, berarti biasanya harus diulang lagi ya. Nggak lengkap. Oke, awas lagi telepon lagi ya. Tadi kita pas minum apa? Kopi ya? Untuk orang kopi ya? Purnomo. Oh, salah. Oh, Purnomo. Oh. Ini kita lagi moyan ya, sayangnya. Moyan tipis-tipis, berjemur tipis-tipis, temenin sama chef-nya. Ini chef-nya loh, yang masak lodehnya loh. Jadi setelah dari sini, Mas, pasti banyak yang minum. Tapi nanti bikin dulu sama ibu. Pasti ibu nggak boleh ya. Terus Mas sama apa? Oh, saya lihat tuh, Pak Erick tuh, Gil Jokowi, ya, ada di kopi, apa, kelotok, kelotok ini. Sebetulnya apa sih kopi kelotok itu, maksudnya apa, kelotok itu apa? Kan, dari kita proses membuat kopi, kalau kita membuat kopi kan ini di ini, air rebusannya sampai ini, ada bunyi kelotok-kelotok gitu. Oh, jadi ini kan, dia sampai mendidih ya? Mendidihnya, mendidih campur jadi satu kan sampai rotok-rotok gitu. Terus enak ya orang ampasnya aja segini iya, tuh. Ampas segini. Mas ini kopi kelotok ini dari tahun berapa? Ini udah 6 tahun sih, Mas. 6 tahun baru ya? Saya kira udah lama. Baru ya. Ini apa suasana Jogja lama ini memang sudah ada bangunannya apa dibikin? Oh, memang dibikin seperti ini, soal sendiri. Memang ini, ya. Tapi sukanya ini lebih rame ya. Karena kita dari hotel tadi jam 8 ya, dipikir kalau pagi-pagi itu masih sepi lah, gak usah booking-booking, ya kan? Tadi kita jam 8 kan? 8, nyampe ke sini jam 9, ternyata ya ampun, Masya Allah, waktunya. Udah hari Sabtu Minggu, udah Sabtu Mbak, tapi antrinya di sana. 2 kilo. Bener. Oh, berarti saya nanti harus simpen nomornya Mas Pur. Wanto, nanti kalau ke sini booking. Oh, enggak berlaku ya, Mas ya? Oh, berlaku. Oke. Ternyata ada berlaku orang dalam, orang. Iya, wes, aku ini sih nanti sama gua sama istri gua ya. Iya, pesan-pesannya apa ya? Suasananya luar biasa. Oh, ini super fast. Oh, ini istri Mas. Eh, apa namanya? Ini anak saya ini. Eh, maaf. Saya kira ini smokingnya. Enggak taunya anak. Ini emang pintarnya kerjain. Ini manajernya, ini anak buah. Oh, saya pikir anaknya, ya Allah. Soalnya sama-sama wes tua. Oke, kita foto dulu. Yo. Soalnya kalau datang ke sini udah pasti datang lagi ke sini lagi kayak ada ketagihan, itulah kecanduan kalau udah sekali ke kopi kelotok harus pasti yang kedua ketiganya di dapur. Udah kedua kali kok? Udah dong. Oh. Udah dulu sendiri ya? Kopi bukan buat. Oh sama? Lebih pedes. Tapi sama settingannya ke sawah gini? Enggak, ya tadi ke sawah. Oh, ini suasananya enak.
enak. Udah pasti kalau kesini pasti kesini lagi bawa keluarga. Pengen pamer, coba. Wajib. Kata saya tuh di jalan, pokoknya kalau kesini hukumnya wajib air. Kalau nggak berarti dosa.